Sultan, Nak Nadira itu adalah perempuan yang baik. Dia pasti mau memaafkan kamu. Tapi jika nanti dia marah, kecewa, ya itu wajar, Nak. Gini loh, Rek. Zaman sekarang itu banyak banget korban kena mental gitu. Ups, ada yang kesindir kayaknya di sini. Kalau kamu memperlakukan Sura dan Mada berbeda hanya karena mereka itu laki-laki dan perempuan, bagaimana kamu memperlakukan aku, Mas? Kenapa jadi bahas seperti ini sih, Nat? Ada perempuan cantik tapi manyun. Enggak kok. Yeay. Kenapa sih? Ada apa? Habis lihat HP kok langsung manyun? Mas! Aku udah capek! Aku udah gak kuat! Mempertahankan seseorang yang masih hidup di masa lalunya. Kamu masih ingat? Saat kamu minta izin dulu ketika mau menikahi Nadira. Karena apa? Kamu bilang Nadira itu adalah perempuan yang baik, sopan, cerdas, berilmu, dan kamu begitu yakin kalau dia itu bisa menjadi pendamping hidupmu dan menjadi ibu yang baik buat anak-anakmu. Janji, Mas akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk kami. Aku janji. Oh iya. Ini es krim kesukaan kita. Ini buat kamu, Mas. Ini buat kamu. Dulu ayah kamu punya nama pena yang bikin orang-orang tuh gak tahu siapa penulisnya. Namanya Deiden.